Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wal takun ayyuhal muridu, dan hendaklah ada wahai murid, dan hendaklah ada murid itu, wa takun ayyuhal muridu, dan hendaklah jadi engkau wahai murid, hasanaz zanni, orang yang bagus sangka, birabbika, dengan Tuhan engkau, annahu yu'inuka, bahwasannya Allah akan menolong engkau. Jadi kita tuh jadi hamba, jadilah selalu baik sangka sama Allah. Yakin Allah akan nolongin kita. Jangan pernah enggak yakin. Kalau kita enggak yakin, berarti kita su'uzon. Jangan su'uzon sama Allah. Yakin Allah nolongin kita. Kan kadang kita ini Pak, kita enggak sunyi yang namanya ujian. Ya, kita enggak sunyi yang namanya ujian. Ini belum sembuh, ada lagi ini. Ini belum sembuh, ada lagi ini. Nangis terus kita. Masya Allah. Ada aja ujian. Ada orang ngomong sama saya, nggak diberhenti ujian, ya Allah, nangis saja, ya Allah, ya Allah. Ah, jangan pernah kita seuzon sama Allah, kita banyak istighfar aja. Insya Allah, apa yang terjadi itu yang terbaik, walaupun menurut kacamata kita itu buruk. Ya. Mudah-mudahan selepas ini jadi baik. Ya. Seperti orang, ya, dia masuk penjara. Boleh jadi masuk penjaranya dia itu lebih baik. Karena dengan dia masuk penjara, dia bisa istighfar. Dia bisa taubat. Kadang begitu. Kadang begitu. Itu lebih baik. Jadi jangan pernah kita seuzon sama Allah. Orang berbuat maksiat lalu dapat hukuman. Kadang itu bisa lebih baik. Ketika dia maksiat dapat hukuman, dia bertobat kepada Allah. Karena tobatnya dia enggak akan mengulangi dia tuh kalau digituin, dihukum dulu baru mau tobat. Nah, kita jangan susun, jangan sama Allah. Emang gitu jalannya. Yang penting kita udah berusaha maksimal. Kita kan sama anak semua begitu kan, berusaha. Sama kita juga sama anak-anak kita begitu, sama murid-murid pun kita pun sama kayak begitu. Kita udah maksimal, ini itu. Wa yakfika, dan cukuplah kepada engkau, Allah cukupkan engkau. Wa yakfika. Husnuzan kepada Allah, Allah cukupkan engkau. Wa yahfazuka, Allah jagain engkau. Wala yakil, wala yakilka ila nafsika, wala yakiluka ila nafsika, dan Allah tidak wakilkan engkau kepada diri engkau. Husnuzan kepada Allah, Allah enggak wakilkan kita kepada diri kita, kepada nafsu kita. Yakin Allah urus kita. Wala ila ahadin minal khalqi, dan juga tidak Allah serahkan kita kepada seorang daripada makhluk, enggak. Jadi kalau Allah serahin kita kepada nafsu kita, itu bahaya. Namanya Allah enggak peduli lagi. Apalagi Allah serahin kita sama orang lain, itu bahaya. Apalagi yakinlah Allah selalu mengurus kita. Yang penting jangan maksiat, Pak. Insya Allah kalau kita enggak maksiat, apa yang terjadi sama kita rasanya pahit, ujian. Ujian. Kita masih hidup, Pak, enggak ada yang namanya
aman dari ujian, enggak ada. Semuanya penuh dengan ujian. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ujiannya. Wali aman Nabi, tinggian Nabi ujiannya. Rasul aman Nabi, tinggian Rasul ujiannya. Ulul azmi dengan Rasul-Rasul lainnya, lebih tinggian ulul azmi ujiannya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya lebih tinggi daripada ulul azmi yang lainnya. Jadi semakin tinggi derajat orang, semakin tinggi ujiannya. Jadi jangan dikira kita paling tinggi ujian. Guru kita lebih tinggi lagi ujiannya. Iya. Ada orang tua santri, aduh susah banget. Datang. Susah banget, saya bingung, ya Allah bagaimana. Bagaimana gurunya? Gurunya mikirin beli tanah. Mikirin juga bangunan. Ya, membangun seminggu itu 10 juta. Baru tukangnya doang 10 juta lebih. Baru tukangnya, belum lagi sama semen, pasir, macam-macam dah. Itu kadang 20 juta seminggu, kadang 15 juta, kadang 30 juta. Masya Allah. Gimana rasanya itu? Jadi semakin tinggi seseorang, semakin tinggi ujiannya. Jadi kita berhusnuzon. Jangan pernah suuzon, jangan. Itu akan mencelakakan kita. Ya. Pernah ada satu kisah, Pak. Karena husnuzon jadi baik. Ada ya, satu kejadian seorang penyamun begal, ya. Habis membegal, dia mampir ke rumah seorang kiai pemilik pesantren. Ya. Ini diceritakan dalam satu kitab, diceritakan. Kisah ini benar adanya. Dia mampir ke rumah kiai yang punya pesantren, Pak Kiai, saya mau numpang. Mau istirahat. Ya. Emang habis dari mana? Dari perang. Sabilillah. Iya. Habis perang katanya. Itu kiai husnuzon, percaya aja. Kemudian Pak Kiai punya anak yang lagi sakit. Pak Kiainya punya anak yang lagi sakit. Kiai kan, masya Allah, ambil air, minta air, ya, sama yang begal itu, yang dia nyaru dibilang, ya, sabirilah, habis perang melawan orang kafir, husnuzon, ya, tolong bacain air, anak saya lagi sakit, dibacain air itu. Kemudian berlalu waktu, pulang dah tuh. Pas pulang, balik lagi tuh penyamun itu, begal. Mau numpang istirahat lagi, dikasih. Ketika istirahat, dilihat anaknya udah sembuh. Masya Allah. Anaknya sembuh. Kenapa? Husnuzon, padahal perampok. Bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustaz. Jadi husnuzon bisa berbalik, yang cakep, yang jelek jadi cakep. Husnuzon begitu pula, yang cakep jadi jelek. Jadi kita husnuzon, apalagi sama Allah, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu qad akhbara, sungguh ia telah memberitakan an nafsi daripada dirinya, annahu inda zanni abdi bi, bahwasanya ia tergantung dengan prasangkaan hambanya kepada dirinya. Jadi Allah bergantung sangkaan kita sama Allah. Kalau kita sangkanya baik, baik insyaallah Allah pasti nolongin kita. Sabar aja, tenang aja. Tapi kita jangan
Ya, jangan lupa berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jangan pernah mengatakan di hati, Allah enggak tolongin saya. Jangan. Terus aja berdoa dan penuh dengan keyakinan. Allah senang kalau diminta. Terus. Kita ini Pak enggak pernah luput dari ujian. Pasti ada ujian. Ujian yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Masya Allah. Terus. Terus. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Sakit itu ada kesembuhan. Wa akhrij min qalbika khaufal faqri wa tawakkul ajati ilan nasi. Dan keluarkan olehmu dari hati engkau, keluarkan olehmu dari hati engkau khaufal faqri, akan takut miskin. Jadi ilangin di hati takut miskin, jangan takut. Tak kalau enggak dibagi duit susah nih. Yang karena duit nih. Enggak dibagi duit takut miskin, jangan takut miskin, jangan takut susah. Wa tawakku al hajati ilan nasi, dan keluarkan olehmu ya dari hatimu akan ya pengharapan hajat kepada manusia. Pengharapan hajat kepada manusia. Jadi jangan kita berharap sama manusia, jangan. Harapnya sama Allah. Wahzar kullal hazari. Hati-hati, hati-hati olehmu, sebenar-benar hati-hati. Minal ihtimami bi amri rizki, daripada sedih dengan perkara rizki. Hati-hati. Enggak usah sedih. Ngapa rezeki susah banget ya dari dulu sampai sekarang susah. Nangis enggak usah. Banyak istighfar aja. Banyak istighfar aja. Banyak istighfar aja. Yang penting Pak jangan ngutang. Itu aja pesan saya. Ya, yang penting jangan ngutang. Kalau ngutang pokoknya habis sudah. Jangan ngutang. Kalau ngutang capek, dikejar-kejar. Jadi malam bingung, siang terhina. Tuh, nasib orang ngutang. Jadi pesan saya paling itu Pak, jangan ngutang. Biar sedikit, yang penting makan. Wa kun wasikan biwa'di rabbika wa takaffulihi bika, dan jadilah engkau wasikon biwa'di rabbika, percaya dengan janji Tuhan engkau. Wa takaffulihi bika, dan jaminannya dengan engkau. Nah, percaya aja sama Allah, Allah jamin. Mana buktinya Allah jamin? Haitsu yaqulu ta'ala, sekira Allah ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada daripada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali ya atas Allah rizkinya. Allah sudah jamin. Illa 'alallahi rizquha, ini Allah jamin rizkinya. Wa anta, dan engkau, kata beliau, min jumlatid dawabi, termasuk daripada binatang yang melata. Jadi kita ini termasuk binatang yang melata. Allah udah jamin rizkinya. Kata ulama, rizki hayat ini adalah rizki amah, rizki yang umum. Jadi semua orang dapat. Nah, kalau bapak ngaji, itu nanti dapat lagi tambahan rizki. Rizki umum umpama semuanya dikasih 10.000, bapak ngaji jadi 15.000. Gitu. Karena ada rezeki, orang menuntut ilmu ada jaminan. Talibul ilmi Talibul ilmi takaffalallahu rizquhu. Orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya.
Orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Jadi Allah jamin rezekinya. Kita menuntut ilmu, kita ngaji Pak nih. Allah jamin, jangan takut. Allah jamin. Enggak bakal susah kita ngaji, enggak. Terus kita ngaji, jangan takut susah, jangan takut susah. Fastaghil bima talaba minka minal amali lahu amma domina laka minar rizki. Maka oleh karena itu sibuklah engkau bima talaba minka, dengan apa yang Allah tuntut daripada engkau. Jadi kita sibukin diri kita dengan apa yang Allah tuntut sama kita, minal amali lahu, daripada beramal karena Allah. Amma domina laka minar rizki, daripada sesuatu yang Allah udah jamin kepada engkau daripada rizki. Jadi kita amal aja udah, apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Salat 5 waktu kerjain, di awal waktu kerjain, berjamaah kerjain, disuruh duduk di majelis taklim datang, suruh salat malam kerjain, salat duha kerjain walaupun 2 rakaat, disuruh salat puasa Senin Kamis kerjain, puasa aja dulu. Siang-siang lapar, makan aja. Iya. Gampang aja, Pak. Itu kan puasa Senin Kamis diperintah juga. Termasuk sunnah. Ah, kita pengen jadi makhluk yang taat sama Allah, kerjain. Sahur tuh malam. Waktu sahur kita sahur. Puasa. Ntar jam 12 lapar, makan. Besok puasa lagi, jam 12 lapar, makan lagi. Besok puasa lagi, nyahur lagi, jam 12 lapar, makan lagi. Insya Allah Pak, yang keempat, kelima, insya Allah, makhluk buka. Iya, kadang kita itu memang begitu. Belum perang, udah kalah duluan. Kerjain. Artinya apa? Kita batal kemarin bukan satu kegagalan. Bukan satu kegagalan, bukan. Terus aja. Terus. Terus. Kayak kita jalan di jalan raya, sebelah kanan kita jalan, ternyata macet. Macet sebelah kanan, ya kita jalan sebelah kiri, enggak usah. Kita omel-omelin tuh mobil tuh, naik mobil sembarangan aja, enggak usah. Jalan aja sebelah kiri, mudah-mudahan di sini bisa jalan. Selesai begitu. Kalau masih macet juga sebelah tengah, masih macet juga umpama kita naik motor, ya udah sabar. Mungkin Allah pengen ngelihat sampai di mana tingkat kesabaran kita. Boleh jadi Allah pengen uji kita, mau dijadiin Pak Direktur mungkin ya. Itu kita yang suka kerja di kantor pasti diuji ya Cing Haji Jaja ya. Dilihat nih sabarnya sampai di mana. Kalau dia sabar angkat jadi direktur. Kalau enggak sabar udah enggak usah. Dah. Kali kan gitu ya. Jadi begitu kita enggak pernah lepas dari ujian. Apalagi kita masih ada di dunia tuh pasti diuji. Yang penting satu Pak, jangan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Kalau kita maksiat Pak, kita lalu kena ya bala, ya kena kecelakaan, kena apa, itu boleh jadi teguran dari Allah, sentilan dari Allah. Tapi kalau kita enggak berbuat maksiat, lalu kita kena ujian, kena sakit, kena apa, itu ujian dari Allah. Mau ditaikin pangkat. Ya, jadi enak aja kita, ya kalau kita ya pakai ilmu menghadapi hidup ini. Fa inna maulaka, karena sesungguhnya Tuhan engkau la yansaka, tidak melupakan engkau.
Waqad akhbaraka, dan sungguh ia memberitakan kepada engkau, anna rizqaka indahu, bahwa rizki engkau ada di sisi Allah. Ya, rizki kita ini ada di sisi Allah, dalam jaminan Allah. Jadi enggak usah bingung, enggak usah bingung. Wa amaraka bi talabihi min ubil ibadati, dan Allah perintahkan engkau dengan menuntutnya daripadanya dengan ibadah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Tuntut olehmu di sisi Allah akan rizki, dan sembah olehmu akan Allah, dan syukurilah kamu kepada Allah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi Allah kepengen kita ini ibadah dan bersyukur. Ibadah dan terima kasih. Jadi Allah kepengen kita ini berterima kasih. Lihat Pak, kalau ada orang kita bagi sesuatu, lalu dia enggak terima kasih sama kita, kesal enggak kira-kira? Hah? Kesal. Allah aja kesal, bagaimana kita? Emang Allah kesal? Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit benar hambaku yang pandai bersyukur. Apa namanya begitu tuh? Sedikit benar. Kayak kita punya anak, pasti dah. Anak kita ada yang pandai bersyukur, ada yang kagak. Mungkin kalau anaknya sedikit, saru kali. Kalau anaknya banyak tuh kelihatan. Betul nggak kira-kira? Iya. Itu yang pandai bersyukur, yang no aja tuh. Yang ini mah yang lain, aduh ya Allah, kagak ada yang-yangnya. Nggak ada ingetnya. Allah aja mengatakan begitu, Pak. Ibu. Wa qalilu min ibadiyasyakur. Sedikit banget hambaku yang pandai bersyukur, apalagi kita manusia. Artinya apa? Kita jangan sampai enggak bersyukur sama Allah. Begitu pula sama manusia yang berjasa sama kita, orang tua kita, guru kita, atau sahabat kita yang telah membantu kita, saudara kita yang telah membantu kita. Jangan sampai kita enggak berterima kasih. Faqala ta'ala, amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi alladzina ya'buduna ghairahu. Amma tara, apakah tidak engkau lihat dia Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqul kafirina bihi alladzina ya'buduna ghairahu, yang mereka itu, ya, apakah tidak engkau lihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki orang kafir yang mereka itu menyembah selain Allah? Apa kamu enggak lihat tuh? Ya tuh, orang kafir yang nyembahnya bukan nyembah Allah masih tetap diberikan rizki sama Allah. Bagaimana kita ini? Afatarahu la, afatarahu la yarzuqul mu'minina alladzina la ya'buduna siwa'u. Apakah engkau lihat Allah tidak memberikan rizki kepada orang mukmin yang tidak menyembah selainnya? Enggak. Allah enggak bakalan enggak beri rizki. Kadang memang enggak banyak, lebih banyak daripada yang mereka. Tapi sesungguhnya enggak banyaknya kita diberi sama Allah, kadang itu, bukan kadang, pasti itu lebih baik buat kita. Lihat, Allah beri rizki, kita beri anak uang masih TK, pasti lebih banyak anak kita udah SD atau udah SMP. Banyakan SMP kita kasih duitnya daripada anak TK. Begitu pula Allah beri kita. Boleh jadi kita belum pantas dikasih duit banyak. Tetangga kita orang kaya, mobilnya banyak, gajinya Masya Allah. Ya, per bulan bisa 30 juta. Kita, ya Allah, susah banget. Boleh jadi kalau kita dikasih duit kayak dia, waduh, jarang di rumah. Iya, enggak duduk di majelis taklim.
Boleh jadi yang lebih dahsyatnya lagi, yang lebih ngerinya lagi apa? Sombong. Dengan kekayaannya. Lihat. Orang kaya banyak, lebih banyak yang sombong apa yang tawadu, Pak? Hah? Yang sombong. Bukan berarti ya yang tawadu enggak ada. Ada. Cuma mana banyakkan itu? Kaya sombong sama kaya tawadu mana banyakkan? Banyak tawadu. Kalau banyak tawadu penuh nih pengajiannya. Orang kaya. Banyak penuh tuh masjid. Lebih banyak yang lupa. Sama dengan orang alim, banyak ilmunya. Banyakan yang mana? Yang ngamalin apa yang gak ngamalin? Hah? Banyakan yang gak ngamalin. Gitu. Makanya ya sama ya, orang kaya rajin sedekah sama orang kaya pelit mana banyakkan, Pak? Hah? Enggak berani ini. Mana banyakkan, Bu? Orang kaya rajin sedekah, orang kaya pelit mana banyakkan? Ibu-ibu biasanya jujur. Banyakkan mana, Bu? Apa orang kaya semua kali di sini ya? Kalau enggak pelit, enggak kaya-kaya. Waduh, berapa bener. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, memberikan Nabi ya mengiklankan apa? Ya, Nabi mengiklankan yang enggak boleh diirikan kecuali dua. Orang kaya rajin sedekah, orang alim ngamalin ilmu. Yang lain enggak boleh diiri, kalau ini boleh diiri. Namanya ghibtoh. Sesuatu yang diiklankan banyak sedikit, Pak. Hah? Dikit. Berarti lebih dikit tuh orang alim yang ngamalin ilmu lebih sedikit daripada yang ngamalin ilmu. Banyakan yang enggak ngamalin ilmu daripada yang ngamalin ilmu. Banyak juga sih, cuma lebih banyak yang enggak ngamalin ilmu. Kenapa? Nabi sampai iklankan begini. Begitu pula orang kaya, kata Nabi. Ya, enggak boleh diirikan kecuali ini. Orang kaya yang sedekah. Boleh iri sama dia. Kenapa? Karena jarang, susah. Kaya rajin sedekah ini kan susah. Ada orang di majelis taklim kita. Kata saya sama santri-santri, kalau beliau mah jangan dibilang, jangan diminta, jangan. Jangan diajuin proposal, jangan. Kenapa? Entar juga didatang sendiri dia mah. Benar, Pak. Begitu kan? Udah tahu semua nih santri. Dia mah enggak usah ini. Nanti dia datang benar itu, Bang Haji. Masya Allah. Pertama, ya yang kita ini apa ubin tuh, dia ngasih tuh. Enggak, kita enggak pakai kita sodorin enggak. Pas gitu kita ngomong lagi tentang masalah tanah, dia kasih lagi sama dia. 10 juta. Kemudian dia cariin lagi, dia minta proposalnya. Dapat lagi 10 juta. Sekarang dicariin lagi. Emang orangnya luar biasa emang. Masya Allah. Dicariin. Nah itu, Pak, kalau yang kayak begitu tuh, Pak. Tuh. Nanti andai kata beliau meninggal dunia, pasti kita akan mengatakan min akhir khair tanpa dikomandoin. Itu di dalam kitab syarah Fathul syarah Bukhari Fathul Bari, itu termasuk ahli surga yang begitu.
Jadi sampai-sampai orang ngenalin dia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kayak begitu tuh. Amin ya Allah. Dalam hal aja, hal kebaikan apa aja, bukan hanya sedekah aja, apa aja, Pak. Kita tidak dikenal dengan kebaikan kita. Wa yarzuqu asina. Lewatannya. Afatarahu, apakah kamu lihat dia? La yarzuqul mu'minina. Apakah engkau lihat Allah tidak memberikan rezeki al-mu'minina kepada orang mukmin? Allazina la ya'buduna siwahu. Yang tidak menyembah selain Allah? Enggak. Allah pasti beri rezeki, Pak. Ibu sekalian, pasti Allah beri rezeki kepada orang yang nyembah Allah. Wa yarzuqul asina la'u wal mukhalifina. Dan Allah beri rezeki orang yang maksiat kepadanya dan yang menyalahi li amri bagi perintahnya. Aula yarzuqul mutmi'ina muti'ina lahu. Atau Allah tidak beri rezeki orang yang taat kepadanya. Al-muksirina min zikri wa syukrihi, yang memperbanyak daripada zikirnya dan syukurnya. Pasti Allah beri rezeki, Pak, kepada orang yang banyak zikirnya, banyak syukurnya. Cuma Allah pilihin rezeki kita tuh enggak banyak-banyak, segini aja. Kamu kalau banyak-banyak nanti lupa diri, gitu. Kayak kita sama anak kan begitu. Kita enggak kasih semuanya, segini aja toh. Kamu kalau kebanyakan ntar waduh lupa diri. Lihat artis dulu, masih SMP dibeliin mobil. Siapa tuh? Ahmad Dhani dulu anaknya. Iya. SMP dibeliin mobil, dikasih naik mobil, apa yang terjadi mobilnya? Tabrakan. Berarti apa? Emang enggak pantas tuh dia. SMP dikasih mobil. Enggak pantas. Itulah namanya kita melawan sunnatullah. Jadi siapa yang melawan sunnatullah hancur. Nah, ya begitu. Bapak kasih anak masih SD duit, masih SD kita kasih dia umpama 1 juta. Apa yang terjadi kira-kira? Waduh, habis-habisan udah. Jadi enggak bagus itu. Begitu pula kita, kita enggak dikasih, kita orang kaya enggak, kita biasa aja. Alhamdulillah. Jadi kita apa? Terbatasi dengan keadaan. Terbatasi dengan keadaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa aja begitu, apa aja. Kita husnuzon kepada Allah, baik sangka, ya. Kepada manusia juga begitu sama. Baik sangka sama orang tua, sama guru. Baik sangka, jangan buruk sangka, jangan. Baik sangka, baik sangka. Wa'lam, ketahui olehmu. Annahu bahwasannya la haraja 'alaika fi talabir rizqi. Tidak dosa atas engkau dalam menuntut rizki. Enggak apa-apa. Bil harakati zahirati, dengan gerakan-gerakan yang zahir. Alal wajhil ma'zuni laka fi'i syar'an, atas jalan yang diizinkan bagi engkau padanya secara syariat. Enggak apa-apa kita cari rezeki. Ya, kita cari rezeki yang penting halal. Jangan yang kagak halal. Ya, cari dan yang benar. Jangan yang kagak benar. Ada yang haram-haram tinggalin. Ya. Yang haram-haram tinggalin. Punya orang dijual, jangan, tinggalin. Ya. Ngobek-ngobek yang kagak bener, tinggalin. Emang ada ngobek yang kagak yang bener? Ada, Pak. Kita kasih tahu tuh dia. Ini ada orang ngejual tanah tuh di situ tuh. Kita enggak minta apa-apa, kita ngunjukin doang, orang bagi, ambil jangan duitnya, Pak. Ambil orang bagi. Yang penting jangan kita patokin, gitu ya. Terserah mau bagi berapa aja mah. Iya. Nah, itu namanya halal insyaallah. Mau bagi berapa aja enggak ada persen-persenan. Iya. Mau berapa aja mah. Seikhlasnya Abang. Iya. Iya.
Ya, jadi yang ya, yang zahir kita usaha enggak apa-apa. Yang penting halal. Wa innamal ba'su, dan hanya sanya yang rusak, wal haraju, dan yang dosa, fi adami sukunil qalbi, pada tidak tenangnya hati, wa timamihi, dan sedihnya hati, wa tirabihi, dan gelisahnya hati, wa mutaba'ati, dan mengikutnya hati, li awhamihi, kepada sangka-sangkaannya. Nah, itu yang enggak boleh tuh. Ya. Tidak tenang hati, hati kita enggak tenang. Cari rezeki hati kita enggak tenang dan sedih, keluh kesah, mengikuti sangka-sangkaan yang enggak benar. Wa mimma yadullu, dan di antara sesuatu yang menunjuki ala kharabil qalbi, atas robohnya hati. Artinya hatinya enggak bagus, jelek, adalah ihtimamul insi bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adami. Sedih manusia dengan apa yang dia butuh kepadanya, fi waqtin, pada satu waktu, lam yakhruj minal adami, yang belum keluar dari tidak adanya. Contoh kal yaumil muqbili, seperti hari yang akan datang. Hari yang besok dia bingung. Enggak usah bingung, yang penting sekarang makan. Wa syahril ati, dan bulan yang akan datang dia bingung. Enggak usah bingung bulannya nanti. Ntar kalau udah punya anak gimana ya? Sekarang enggak punya anak aja susah. Enggak usah begitu. Ini punya anak satu aja susah, bagaimana dua ya? Ini jangan begitu. Punya anak dua aja repot banget, bagaimana tiga ya? Jangan begitu. Ini orang yang baru punya anak biasanya begitu. Kita ikutin aja apa kata ulama, ya. Wa qaulu, dan perkataan, iza nafiza hadza, apabila tembus ini, famin aina yaji'u ghairuhu, maka dari mana datang yang lainnya. Wa iza lam yaji rizqu, apabila rizki enggak datang, min azal wahji, dari ini jalan, famin ayy wahjin ya'ti, maka dari mana lagi datangnya, dari mana jalan akan datangnya. Enggak usah bingung. Yang penting, Pak, kita udah usaha, dan jangan maksiat. Jangan maksiat, dan jangan suuzon sama Allah, dan juga sama orang-orang, jangan suuzon. Kerjain aja, kerjain aja. Masya Allah. Wa amma tajarudu anil asbabi, adapun kosong diri dari sebab-sebab, wa dukhulu fi'a, dan masuk pada sebab. Sebab itu kerja. Jadi kosong dari sebab, maksudnya enggak kerja, dan masuk pada sebab, masuknya kerja. Fa'uma, maka keduanya maqamani, adalah dua maqam yang berbeda. Jadi ada maqam tajrid, ada maqam asbab. Yukimullahu fi imamin ibadihi, Allah Ta'ala dirikan pada keduanya daripada hamba-hambanya, mayyasha'u, orang yang Allah kehendaki. Faman ukima fi tajarudi, maka siapa saja yang telah didirikan pada tajarud, melulu ibadah dia. Dia ibadah aja, enggak kerja, ibadah aja. Nah, tapi dia ini, Pak, orang ini ibadah aja, duitnya banyak. Duitnya udah ada. Ya, duitnya udah ada, bisa dengan kontrakan. Kontrakannya banyak, enggak kerja enggak apa-apa. Ya, kontrakannya banyak. Kontrakannya 30 pintu, ya enak aja. Hah? Iya, kontrakannya banyak, kalau tinggal nggak kerja nggak apa-apa. Kenapa? Kontrakannya banyak. Ya kalau kita nggak punya kontrakan, Pak, mesti kerja kita. Iya. Nah, itu memang Allah kehendaki, Pak. Allah udah kehendaki mereka itu. Jangan kita benci sama beliau, jangan. Gedek, orang kaya pelit banget. Ente kok jadi orang kaya belum tentu baik, ente. Gitu aja. Jangan kita benci sama orang itu, jangan. Apa adanya aja kita. Nah, enggak usah benci-benci orang, enggak ada manfaat.
Ya, faman uqima fitajarrud, maka siapa saja yang telah didirikan, ditegakkan oleh Allah dalam tajarrud, umpama dia ditakdirkan oleh Allah enggak kerja tapi duitnya banyak, ibadah aja. Fa'ala ibi kuwatil yaqin, maka lazimkan atasnya dengan kuat keyakinan, yakin. Yakin aja sama Allah. Ya, enggak bakal susah. Wa sa'ati sadri, luas dadanya, wa mulazamatil ibadati, dan senantiasa ibadah, udah ibadah aja. Ya, ini dia ibadah terus nih, enggak ada kerja, tapi duitnya udah cukup buat bini, buat anak ada. Ya. Ya. Yang kedua, wa man uqima fil asbabi, dan siapa yang didirikan oleh Allah, ditegakkan pada segala sebab, artinya orang ini mesti kerja, dapat duit kalau kerja. Fa'alai'i, maka wajib atasnya bittaqwallahi fisababi, wajib atasnya takwa kepada Allah dalam sebabnya, dalam kerjanya. Dalam kerja jangan lupa sholat 5 waktu, ya, duduk di majelis ilmu. Wabil i'timadi 'alallahi dunahu, dan dengan berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Lagi kerja. Wal yahzar, hati-hatilah ia minal istighali bihi an ta'ati rabbih, daripada sibuk, jauh daripada taat kepada Tuhannya. Jangan sampai kerja lupa sholat. Jangan sampai kerja lupa sholat, jangan sampai. Kerja lupa duduk di majelis ilmu, jangan sampai. Walaupun seminggu sekali duduk di majelis ilmu. Ya, ini cakep banget nasihatnya, ya. Waqat taridu 'alal muridi, dan kadang datang atas seorang murid apa? Khawatiru fi amri rizki. Nah, lintasan-lintasan pada masalah rizki. Ya. Wa fi mura'atil khalqi. Ya. Lintasan-lintasan kekhawatiran dalam masalah rizki datang kadang nih manusiawi itu, ya. Wa fi mura'atil khalqi, dan pada ya riya kepada makhluk kadang-kadang terlintas di hati kita. Wa fi ghairi dzalika, dan pada lain demikian itu. Wa laisa maluman, itu tidak dicela. Wa la ma'suman 'alaiha, tidak berdosa. Idza kana kari'an la'a, apabila padanya. Wa mujtahidan, dan berusaha sungguh. Fi nafiha, dalam menafikannya. Min qalbi, daripada hatinya. Jadi ada di dalam hati kita ini lintasan-lintasan khawatir, takut kagak kebagian rizki. Kemudian ada di hati kita riya kepada makhluk. Nah, ini kita ya, kalau begini enggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menghilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wal takun lakum.